kemana? Kok si wortel kemana? Kok ngilang ya? Coba deh aku nengok. Gak ada. Tuh gak ada. Kemana dia guys? Tolong cari dia. Karena dia itu sahabat baik aku. Aku sangat sangat memperdulikan si wortel. Kan si bayam. Bukannya suara teman-teman aku ya, si Keret sama si telur itu pasti aku. Apalagi yang satunya itu adalah pasti aku. Nggak boleh dibiarin, aku harus cepat-cepat cari mereka kalau enggak. Aku ada di mana? Ini kayaknya tempat yang mereka culik deh. Coba deh aku cari aja. Itu kan Keret sama telur. Woi, lepasin teman aku enggak? Kalau enggak dilepasin, nanti aku bisa marah besar. Lepasin. Idih deh, temen doang kok. Ih. Marahan kan bestie deh. Tapi tetap aja mereka itu teman aku. Beraninya kamu siksa mereka sampai direbus gitu jadi sup. Pokoknya aku gak mau tahu. Cepat lepasin mereka kalau enggak aku bisa marah besar. Awas kalau gak dilepasin. Awas ya lu. Galak amat jadi anak. Aku dong udah dewasa. Kamu juga makanan bukan manusia, aku manusia. Makanya aku rebuslah mereka. Daripada kakak. Kakak itu udah galak, jahat, nyuri teman-teman aku. Udah direbus. Aku harus teman. Ayolah, udah, gak usah berantem. Tolongin aku dulu, kentang. Benar juga sih, kata si Keret. Tapi tolongin aku dulu, nak. Ini panas loh, super duper bin panas. Teman-teman aku pada aneh. Aku gak jadi tolongin, bye. Teman gak ada akhlak. Aku ditinggalin. Tapi kan aku bisa kabur sendiri ya. Kan aku punya kaki. Nah, lihat tuh kaki aku. Parah banget mereka ninggalin aku. Kalian udah tau lah ya, aku ini gak punya kaki. Aku juga kalau mau kabur harus diangkat. Aduh, tolongin aku guys.